Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan. Channel saya ini adalah channel yang mengulas tentang harga spesifikasi, gambar-gambar, fitur-fitur sepeda motor baik Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, dan lain sebagainya. Oke kawan-kawan, saya minta tolong di subscribe channel saya ini ya, biar saya bisa menampilkan video-video terbaru yang lebih hebat lagi untuk ditonton buat kawan-kawan semua. Kita simak terus videonya, dan saya mohon jangan di skip-skip ya, biar kawan-kawan gak ketinggalan informasi lagi. Jangan di skip. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Baca. Oke, di sini saya akan membahas motor Ninja 250cc tipe terendah, yaitu tipe 1 silinder. Dan berikut adalah spesifikasinya, kawan-kawan boleh disimak. Jadi, motor Ninja ini ada berbagai macam tipe, ada yang 1 silinder dan ada yang 2 silinder. Nah, yang saya tampilkan ini adalah yang 1 silinder. Jadi kawan-kawan bisa membayangkan kalau diganti knalpotnya yang 1 silinder dengan yang 2 silinder seperti apa merdunya ya. Informasi-informasi dan gambar-gambar yang saya tayangkan ini kawan-kawan juga bisa dapatkan dan bisa baca secara gratis di Android kawan-kawan masing-masing. Buka Google Play Store-nya, nama aplikasinya Kawasaki Indonesia. Seperti contoh berikut ini. Oke, motor yang pertama adalah Ninja 250cc tipe terendah, yaitu tipe SL 36.900.000, dan berikut adalah rincian cicilannya. Motor tipe terendah ini hanya mengeluarkan satu warna di tiap tipe-tipenya ya. Untuk tipe yang SL hanya warna hitam. Satu lagi ada tipe SL KRT Edition. Itu hanya ada warna hijau saja seperti berikut ini. Ini dihargai Rp38.500.000 adalah rincian cicilannya. Oke kawan-kawan, sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.